Hendak menepi ke bibir pantai, sebuah perahu wisata di Pangandaran mengalami kecelakaan laut dan nyaris tenggelam dihantam ombak. Dari video amatir warga, terlihat dalam peristiwa tersebut para petugas berjibaku melakukan pertolongan pertama terhadap korban yang merupakan penumpang perahu wisata tersebut. Diketahui, peristiwa ini terjadi di sekitar pos 4 Pantai Barat Pangandaran pada Selasa, 25 April 2023, sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. 10 penumpang perahu wisata nyaris ikut tenggelam dan langsung dievakuasi ke bibir pantai barat Pangandaran. 10 pengunjung asal Tasikmalaya ini terdiri dari 4 orang dewasa dan 6 orang yang masih anak-anak. Kapolres Pangandaran AKBP Hidayat menyampaikan, kejadian terjadi saat pihaknya tengah melakukan patroli di kawasan objek wisata Pantai Pangandaran. Kemudian, saat berhenti di pos pengamanan Pantai Barat Pangandaran, ada kejadian laka laut. Menurutnya, dalam peristiwa tersebut jarak dari lokasi kejadian sudah dekat ke bibir pantai, yaitu ada sekitar 30 meter. Menurutnya, ada 10 wisatawan yang ada di perahu itu dan bersyukur semuanya dalam keadaan selamat, meskipun memang ada anak kecil yang masih mengalami shock. Udah terkejut, gak apa-apa. Terima kasih. Depan aja di depan. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Polisi.